Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh menteri untuk lebih fleksibel dalam investasi dan ekspor. Presiden juga meminta agar pre-trade agreement dengan sejumlah negara untuk segera diselesaikan. Presiden Joko Widodo menilai masih banyak persoalan yang menghambat investasi dan ekspor. Presiden juga meminta agar persoalan lainnya yang menyangkut investasi dan ekspor seperti pre-trade agreement dengan beberapa negara seperti Uni Eropa dan Amerika segera diselesaikan. Kedepan pemerintah akan terus berfokus pada kinerja perdagangan internasional. Presiden telah memerintahkan kepada seluruh menteri, intinya adalah menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Karena masih terlalu banyak persoalan-persoalan yang ada, sehingga membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Dan juga diperintahkan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian untuk FTA dan PTA, itu segera diselesaikan. Free trade agreement-nya segera diselesaikan, terutama dengan Uni Eropa, dengan Amerika, dan dengan Australia.